rumah gitu ya dia. Kok rame ya Ki? Berarti cek laris ya Ki. Guys, malam ini aku mau nge-review Hotel Wisma Jaja Bojonegoro yang bertepatan di depan Rumah Sakit Umum Lama Bojonegoro, guys. Nih, aku langsung ke resepsionisnya. Ini aku check out malam ya, kayak habis maghrib gitu loh, guys. Nih, guys, daftar harganya. Aduh, kelihatan enggak sih, guys? Tuh sekilas. Sorry ya karena aku buru-buru banget, udah malam, belum mandi, belum maghrib. Aku pilih yang AC dan standar, guys. Jadi aku yang harga 185. Paling mahal di sini ada 400.000. Nih, guys, yang 185, yang murah-murah aja lah ya. Soalnya ini juga deket rumah aku. Aku cuman gabut dan sekalian ngonten. Nih, guys, room tour time. Nih, aku pilih yang twin bed, double bed. Nih, ada TV-nya. Nih, guys, ada AC-nya. Ya, ada kamar mandinya juga biasa sih, guys. Nih, kayak gini. Ya, setara lah ya sama harganya, karena memang juga segitu. Jadi kayak penginapan biasa sih. Nih, kayak kamar-kamar pada umumnya gitu sih, guys. Nih, cuman aku pengen aja buat konten ini deket rumah. Nih, ada air minumnya tapi gak ada heaternya. Nih, guys, siapa tahu buat kalian yang mau di Hotel Wisma Jaja. Nih kan, ada gambarannya. Ini keesokan harinya ya, guys. Ada breakfastnya, jadi harga segitu udah sama sarapannya. Murah banget gak sih? Ini tuh masih rame banget. Aku ngelihatnya kalau dari depan itu kayak aku kira udah gak beroperasi gitu loh, guys. Ternyata masih dan rame banget. Nih, sekilas menu-menunya ya. Jadi ini anak aku berangkat sekolah, guys. Jadi sekalian sarapan pakai seragam, habis itu berangkat sekolah karena emang deket rumah banget. Oke, segitu dulu ya, guys, review singkat Hotel Wisma Jaja. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah.